Sebutkan salah satu cara penyanyi mengambil hati penonton. Menyambut. Menyambut apa? Menyambut Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan salah satu cara penyanyi mengambil hati penonton. Semuanya selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng Princess Amora. Punya lagu apa, Bu? Bener kan? Ya iya benar kan, wes. Menawarkan lagu. Iya, menawarkan lagu. Sebutkan salah satu penyanyi mengambil hati penonton. Sayang, kamu ganteng banget sih. Cus nyawer deh ke saya. Ya bisa, eh. Apa? Bisa. Ya bisa kan menarik. Memuji-muji. Iya, memuji sih kamu ganteng banget, sayang. Gitu. Ya masuk. Sebutkan salah satu cara penyanyi mengambil hati penonton. Murah senyum. Murah senyum. Contohnya. Lame. Hey semua. Lame-lame tangan. Oh gitu. Oke, next ya. Sebutkan salah satu penyanyi. Sebutkan salah satu cara penyanyi mengambil hati penonton. Hei, mama kubu, mama kubu. Nok Enti mau goyang. Berhibur Anda. Wes Adriana. Ya caranya gimana? Caranya itu begini. Apaan sih? Enggak, totet. Wah, menghibur. Enggak. Harus sanggup orang. Terus. Sebutkan salah satu cara penyanyi mengambil hati penonton. Bergoyang dong. Sebutkan salah satu penyanyi mengambil hati para penonton. Kita kalau baru datang harus bersantun. Oh gitu gimana? Iya. Permisi, permisi. Jadi orang tuh merasanya kita oh gitu, sopan. Sopan santun. Oh gitu. Udah. Udah. Yeah, next. Mana hari Michelle? Paloka, sebutkan nama-nama gadun yang berduit. Tora Sudiro. Ah, itu kan artis. Iya enggak apa-apa, itu juga gadunnya saya kok. Eh gadun mah ya ya. Iya. Paloka, sebutkan nama-nama gadun. Mas Bambang. Mas Bambang. 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 Bambang siapa? Bambang Trihatmoko. Emang Mas Bambang punya apa? Oh, dia kan punya segalanya. Bos Rajungan. Oh, Bos Rajungan. Mau ngomong apa sama Mas Bambang? Mas Bambang, mau dong ditoblok. Sebutkan nama-nama gadun. Om Mukri. Om Mukri. Siapa Om Mukri? Mukri. Bos Pertamina. Pertamina kan. Ngeliatnya kamera sayang. Iya. Bos Pertamina. Oh, Bos Pertamina. Oh. Iya, tambang emas. Oh, sering jajanin. Sering. Tiap malam ngasih jatah. Om Mukri. Om Mukri ngomong apa? Om kurang. Halo, Kak, sebutkan nama-nama gadun. Om Rian. Om Rian. Om Rian emang Om Rian siapa? Om Rian orang Tegal. Oh. Emang punya apa? Dia nggak punya apa-apa, tapi aku suka. Oh, suka. Mau ngomong apa sama Om Rian? Mas Rian, nanti malam ya. Ngapain? Mau lagi. Oh, gitu. Di mana? Biasa. Oh, gitu. Erseman. Iya. Sebutkan nama-nama gadun. Oh, Om Deddy. Om Deddy. Iya. Deddy siapa? Deddy orang Cirebon. Orang Cirebon. Iya. Emang punya apa Om Deddy? Itu orangnya, itu seka sama saya. Hah? Saya suka sama Mas Deddy. Orangnya apa? Iya. Orang cakep, ganteng, bakat tinggi. Oh, punya apa emang Om Deddy? Iya, punya itu perusahaan. Oh. Gitu. Mau ngomong apa sama Om Deddy? Om Deddy, tolong dong kesini. Saya kangen sekali. Oh, sebutkan nama-nama gadun. Om Pandi. Om Pandi. Om Pandi siapa? Orang Tawangsari. Orang Tawangsari. Emang Om Pandi punya apa? Punya sawah. Oh, punya sawah. Terus? Punya material. Oh, mau ngomong apa sama Om Pandi? Om Pandi. Pendek kakinya dong. Om Pandi. Pendekin kakinya dong. Biar pas. Oh, biar. Ya, ya. Sebutkan nama-nama gadun. Kang Susilo. Kang Susilo. Susilo siapa? Punya orang Subang. Orang Subang. Emang punya apa Susilo? Kang Susilo itu bos rongsok. Oh, bos rongsok. Karena dia banyak duitnya. Oh, gitu. Terus? Soalnya cinta deh. Oh, iya. Mas, mau ngomong apa?
dia, aku kangen karo kowe. Sebutkan nama-nama gadun. Padurrahman. Padurrahman. Siapa Padurrahman? Yang punya warteg. Oh, ya warteg mana? Warteg Losari. Oh, gitu. Oh, emang punya apa? Punya warteg. Iya, punya warteg. Selain itu? Itu punya sawah. Oh, gitu. Mau ngomong apa, Ma? Padurrahman sekarang ada di mana? Aku kangen deh. Oh, gitu. Udah.